Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Aroper Gaming. Kali ini kita akan bagi tutorial cara bermain game PS3 di Android. Ya, kali ini kita akan pertama download Xbox 360. Linknya ada di deskripsi. Ini dia. Kita langsung saja buka. Ya, jika sudah masuk tampilannya seperti ini. Nah, ini kita akan pilih ayam lokal tuh. Kita akan ke tombol yang ada merah-merahnya tuh, yang saya ketuk ini. Kita pilih yang warna ungu. Dan kita pilih yang kedua. Kita pilih gamenya. Kalau saya di sini ingin bermain Naruto Ninja Storm 4. Kita play. Tunggu. Nah, jika ada jenis server sukses, maka itu sukses. Kita tunggu saja sampai selesai. Mungkin saya akan men-skip saja karena ini agak lama. Kita tunggu sebentar lagi sampai ada getar. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita pencet start immediately dan itu akan masuk ke dalam game. Ya, seperti inilah tampilannya jika sudah masuk. Ini permainan ini cuman bisa dimainkan 60 menit satu permainan. Jika ingin membeli itu, kita akan harus mendapatkan koinnya atau gold. Jadi kita akan bermain demo saja. Kita tunggu loadingnya sampai masuk. Nah, kalau seperti ini sudah masuk dan kita akan masuk ke dalam gamenya. Kita tunggu loading. Nah, kalau di sini kita sudah masuk, tombol analog ini sudah muncul. Kita tunggu sampai selesai. Nah, itu dia filmnya. Kita akan pencet start saja karena agak lama. Ini kita klik A. Kita tunggu loadingnya. Kita ke atas biar bisa main versus. Klik A lagi. Ini A ini sama dengan X. X ini sama dengan kotak. Y ini sama dengan segitiga. B ini sama dengan bulat. Ini kita akan memilih karakter. Di sini kita akan memilih apa ya? Ini saya di sini cuma pengen Naruto saja. Ini saya ingin baru pemula bermain. Ini apa ini? Dan ini partnernya ini. Kita milih Yasmin saja. Dan lawannya saya ingin milih Obito saja. Kita akan main minimap. Dan inilah dia gameplaynya. Thank you.
Jika Anda suka mimpi ini, Anda tinggal sampai komen. Dan jika Anda tidak ingin tinggalkan video dari channel saya, maka tinggalkanlah subscribe. Thank you for watching. Salam gaming.